Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother semua, semangat pagi. Kembali pada hari ini jumpa kami dengan tim Humas Satgas COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Antara lain dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, memakai masker di saat bepergian ataupun keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, social distancing dan physical distancing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin dan kesadaran individu sebagai kunci utama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu masih berada di zona hijau. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga agar selalu berada pada zona hijau dan zero COVID-19. Tentunya dengan sinergitas kita semua, seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol COVID-19 dimanapun berada. Semoga Kabupaten Ogan Komering Ulu senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan masyarakatnya dapat kembali beraktivitas secara normal, pasar-pasar dibuka kembali, sekolah-sekolah kembali dibuka, kemudian transportasi umum dapat berjalan lancar, dan tentunya pelayanan publik pun demikian. Dan semoga masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini ekonominya dapat pulih kembali, sehingga dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Oke, semua brother, tetap semangat, jaga selalu imunitas tubuh dengan rajin berolahraga. Mudah-mudahan kita berharap saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu sedang memasuki fase kehidupan tatanan new normal. Untuk itu, mari bersama-sama kita selalu menjaga agar protokol kesehatan ini selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun, baik di kantor, di rumah, di tempat-tempat keramaian, ataupun pada saat bepergian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.